thought that you should know. I've been going solo. Walaupun peminat motorsport terus berkurang, beberapa pabrikan roda 2 masih menjualnya. Tentu dengan tujuan menyasar segmentasi pasar yang masih membutuhkannya. Salah satu modelnya yang menarik perhatian adalah Honda CB150 Verza. Honda CB150 Verza jadi salah satu motorsport 150cc yang cukup terjangkau. Honda Vietnam baru saja memberikan pilihan warna baru untuk motor ini. CB150 Verza kini disematkan desain stripe dan warna baru yang lebih segar. Stripe baru berdesain neoklasik memiliki goresan garis yang tegas. Penyematan desain stripe baru disematkan pada bodi samping dan pada area tangki bagian bawah yang tersambung dengan shroud. Ubahan hanya dilakukan sebatas pada desain stripe saja. CB150 Verza tidak mengalami peningkatan pada sektor mesin maupun fiturnya. Sebagaimana sebuah motorsport naked, ketangguhannya tak perlu diragukan lagi. Karena motor ini menjanjikan posisi duduk yang nyaman, ergonomi yang tak begitu melelahkan, serta punya ground clearance yang tinggi. Membuat Honda CB150 Verza cocok dijadikan teman petualang atau blusukan. Dari sisi desain, all new Honda CB150 Verza disematkan lampu depan berbentuk bulat yang modern, serta lampu belakang dengan smoke, cover knalpot baru, dan shroud yang kekar. Honda CB150 Verza juga jauh dari ornamen yang neko-neko. Lampu utamanya saja masih mengandalkan halogen biasa, dengan housing bundar khas motor jadul seperti CB Series. Demikian juga pada lampu sein dan remnya, pakai bohlam yang terkesan lawas. Sistem pengereman belakang juga masih tromol. All new Honda CB150 Verza menghasilkan performa berkendara yang maksimal dengan dibekali mesin 150cc, 4 langkah, SOHC, silinder tunggal, 5 kecepatan yang menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM FI yang sudah diimprovisasi. Mesinnya bertenaga, responsif, ramah lingkungan, serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya. Untuk soal harganya sendiri, di Vietnam Honda CB150